Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dikenal aku kan. Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Lepas tu janganlah juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so kepada korang yang nak main giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC, PUBG, ZMZBETO ataupun Robux, Roblox, dan kepada korang yang nak menang kerusi gaming lelaki dengan perempuan, hoverboard aku nak pilih seorang, top up ShopeePay RM50 aku nak bagi 5 orang, lepas tu pemenang bertuah cincin emas, tak kira lelaki, tak kira perempuan, dewasa, budak-budak, remaja boleh menang. Seorang je, macam mana korang nak menang? Korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Tekan link tu, download. Lepas download, buat account. Lepas tu screenshot, hantarkan DM Instagram aku sebagai tanda bukti semoga ada rezeki korang. Okay, korang tunggu dalam 3-4 hari macam tu, insyaAllah adalah tu rezeki korang dalam ramai-ramai. Okay guys, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita nak buat reaction seram kita. Dah lama dah kan aku tak buat reaction seram kita. Ramai juga yang komen, ramai juga yang DM, bila nak buat, bila nak buat lagi kan. So kali ni kita buat lagi seram kita, tajuk dia kawan. Nak cerita-cerita macam tu. So tanpa basa-basi, jomlah kita masuk dalam reaction. Okay guys, so sekarang korang dah boleh tengok kisah psycho kawan. So ini basically pasal kawan yang psycho lah kot, nak dijadi kecita macam tu kan. So macam aku cakap, kawan bukan semua kita boleh percaya. So tanpa basa-basi, jom kita tengok dulu apa benda ni. Aku tak tengok lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah buat plan. So plan apa lagi? Kita bunuh. Lagi sekali, aku pun tak suka dia. Okay, so basically ini pasal 3 orang kawan. Okay, orang yang chat ni seorang, Usop seorang, seorang lagi Izzat. So diorang ni berkawan 3 orang. Dan aku rasa 3-3 tu lelaki kot. Tapi tak ada dia sampai nak buat macam tu. Leh, kau sebenarnya takut cakap lah. Kau kenapa? Macam mana boleh terlintas dekat fikiran kau ni? Padahal korang paling rapat dengan dia. Aku tak suka dia. Tak suka tapi tinggal sekali dalam rumah dia. Oh my god! Teruk punya kawan macam ni. Dah lah duduk satu rumah, kawan baik pula tu. Apa benda kau? Aku terpaksa. Terpaksa apanya? Kalau kau tak suka, kau belajarlah, bukan susah. Kau tak payah nak sembang lah. Aku nak rumah tu rumah dia. Kau kenapa? Kalau dia mati, aku dapat rumah tu. Kau tak malu ke weh? Haa, pada muka kau. Kau cakap kau benci dia, ni tiba nak rumah dia pula. Kau ingat kau boleh dapat macam tu je ke? Kalau dia mati, harta dia semua jatuh dekat adik aku. Adik aku kan isteri. Oh. Oh, betul lah. Betul lah. So, dia ni kawan baik sebenarnya. Cuma si Jablai ni yang tengah chat ni, dia ni ada adik. Adik dia kawin dengan kawan baik dia. Pening dah aku. Lagipun dia bukannya ada family lain selain Farah. Anak tunggal lah ni. Adik kau tahu tak yang kau nak buat benda ni? Takkanlah aku nak bagi tahu dia. Dia kan sayang sangat suami dia tu. Dah tu, kau tak kasihan ke kat adik kau? Sedih sekejap je. Eh, bapak kau ajar siap dia ni. Izzat kan banyak harta. Lama-lama hilanglah sedih tu. Wah, kemain lagi kau. Cukalah kau yang kena. Kau tolong je aku. Nanti aku bagilah sikit barang. Jangan. Kau ada stok ke? Aku jumpa lubang baru. Stok boy punya takkan putus. Macam, kau serius nak buat benda tu? Ya. Aku risau kantoi je. Habis kedalam hati aku. Yelah, takut dia masuk penjara. Tak kantoi, dia kata.
kau tak payah risau pasal tu. Aku ada plan dah. Kau on tak on? Adui, Bob, Bob. Apa plan kau? Oh, nama orang chat ni sekarang ni Bob. Bob tengah chat dengan usuk ke ucuk tu. Ah, kan aku cakap 1, 2, 3. Izzat, Usop, you. So, diorang berkawan 3 orang. Yo. Oi, Usop. Datuk, apa khabar? Banyaklah kau, Datuk. Sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Okay. Usop, kau nampak Bob tak? Aku tak nampak dia kat ofis. Kau tak message? Dah. Online tapi tak balas. Ada ni. Okey. Senyap je kau pergi mana? Sorry, aku dah sedap badan. Pagi tadi, demam. Padahal dia chat dengan kawan dia nak bunuh ni. Kenapa? Tak ada lah. Aku ingat nak ajak kau teman aku pergi mall. Ada nak beli barang sikit. Tapi tak apalah kalau kau tak sihat. Aku pergi seorang je lah. Dah pergi klinik? Baik kawan tu. Tanyalah pada orang tu nak bunuh dia. Kau pergilah klinik sebut nama aku, nanti aku bayarkan. Tak apa, dah elok sikit dah ni. Okeylah kalau macam tu. Tapi kalau ada apa-apa, call je aku. Okey. Farah ada kat rumah? Farah tu adik kepada Bob binatang ni. Macam tu, Farah adik kepada Bob. Tapi Farah kahwin dengan Izzat. Macam tu. Ada tengah masak. Oh, okey. Sedap borak panjang. Mesej sendiri-sendirilah kalau nak cakap dah lama. Dah macam tunggulah aku baca mesej korang ni. Haha. Usop, kau macam mana? Sihat? Sihat. Izzat, kau free tak malam ni? Malam ni? Tak kot. Sebab aku ada kerja nak settlekan. Selalu busy eh businessman kita ni. Kenapa? Kita orang nak ajak kau pergi party birthday Bob malam ni. Kita kan dah lama tak lepak sekali. Mana tahu malam ni malam last kita lepak sekali ke? Sian dekat Bob. Malam last? Okay, so Allah, Izzat join pula. Tapi aku kena balik awal sebab esok aku ada meeting. Tapi no girl, tak ada perempuan. Jangan ajak Farah, only guy. Okey. Pukul berapa? Kat mana? Okey, 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 okey. Sekarang dah masuk tempat lain dah. Izzat. Izzat ni yang nak kena bunuh. So, dia tengah chat dengan Bob. Bob ni yang nak bunuh Izzat. Okey? Kau kat mana? Ya? Yeah. Nak tumpang sekali tak pergi sana. Tak, aku dah gerak dah dengan Usop. Yelah, diorang dah rancang sama-sama. Jumpa kat sana lah kalau macam tu. Ya, aku tak puas hati betul lah pasal kawan-kawan macam ni. Aku tak boleh lah guys. Ada kan kawan-kawan macam ni? Dekat dunia ni ada. Kau jangan pelik lah guys. Kau jangan pelik. Mesti ada punya. Aku dah nak sampai ni. Tapi betul ke jalan ni? Sebab aku masuk ikut pagar kebun orang. Jalan berbatu-batu ni. Betul. Kau follow je jalan tu sampai habis. Aku ada kat hujung. Nanti kau nampaklah lampu kereta. Eh? Ha, nampak? Dia dah nampak dah lampu kereta. Eh, tapi mana partinya? Gelap semacam je. Ada. Kau datang je. Ui. Oh, Bob tengah WhatsApp Usop. Dia nak sampai dah tu. Standby lah. Okey. Aku dah tutup pagar. Okey.
Bob, mana orangnya? Tak bahaya ke nak lepak kat tebing sungai ni? Bob? Aku dah takut dah ni. Kereta ada tapi orangnya tak ada. Ha, aku nampak usuk. Asal macam pelik kau sedih selain nak sambut berdeh. Dia kat mana? Okay, dia tengah masuk usuk pula. Tapi sungai itulah. Kau pukul dia dengan kayu tu, lepas tu tolak dia jatuh. Kau seriuslah nak buat ni? Tolak je lagi. Dia tahu. Oh. Weh. Dah ke? So? Oi, aku suruh tolak dia je. Apa yang lama sangat? Abang? Kenapa? Apa yang kenapa? Jangan buat tak tahulah. Abang plan nak buat benda buruk kat suami Farah? Oi, goi! Farah dah baca semua mesej Syaban dengan Ucup tu tadi kat rumah. Kenapa? Farah tanya, apa lagi tak cukup? Abang Izzat pun ni lah baik dengan abang. Haa. Dah bagi kerja, dah bagi tumpah rumah, bagi pakaian, makanan semua cukup lengkap dekat abang. Kenapa kau buat macam ni? Abang ni tak ada tiba cukur ke? Kawan abang Usop yang plan semua ni. Abang tak ada niat pun. Kurang ajar abang. Adik dah beritahu semuanya dekat polis. Polis ada dalam kereta yang abang Izzat drive. Abang Izzat pun dah tahu. Usop yang buat Farah. Oh, kau buat, kau tuduh orang lain dah belai. Polis datang ke Usop. Sekarang polis tengah cari abang. Farah, please. Tolong abang. Ni semua kerja Usop. Semua kerja Usop. Padahal kerja ni kau ke kerja Usop? Abang Izzat beli hadiah tadi kat mall nak bagi dekat abang. Tapi abang masuk penjara, Farah rasa abang tak perlukan hadiah dah. Sebab penjara tu hadiah terbaik untuk abang. Day to you, makan ubi kayu, kecium bontot lembu, lembu kata kelengki. Tak ada dipenggau. Okeylah guys, itulah dia guys. Sedikit sebanyak cerita daripada kisah seram kita, kau tengok. Kawan baik. Kawan tu dah baik, dah bagi macam-macam dah. Contoh-contoh lain lah kan. Kawan tiga orang kat sekolah kan. Macam tu. Kawan yang baik ni selalu tolong kawan seorang ni. Kawan seorang ni tak ada duit. Selalu yang kawan ni bagi duit. Belanja makan dekat kantin apa benda semua. Tapi lalu-lalik tak suka kawan ni pula. Kenapa macam tu? Apa yang tak cukup? Apa lagi yang tak cukup? Okay guys, so nak dijadikan cerita macam itulah. Kalau korang nak lagi video-video noror kisah seram kita, korang just komen dekat bawah. Jangan juga lupa untuk follow YouTube channel seram kita. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.